Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Mayo. Sebelum kalian nonton video kita kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa untuk turn on notification-nya. Thank you semuanya. Hari ini kita bakal cobain susu yang legend banget, yaitu susu murni nasional. Yay. Jadi ini video yang tadi kita beli ya. Halo Mas. Halo. Halo, yes. Kita lagi ada di Susu Nasional. Halo, Yok. Halo. Iya. Kita ada apa aja sih Mas rasanya? Ada coklat. Strawberry. Iya. Mocha. Jeruk. Wih. Kemudian susu tawar juga ada. Susu tawar yang itu ya. Iya, yogurt ada yogurt. Yogurt. Strawberry. Leci. Jadi kita pesen berapa, Yok? Jadi ada susu sama yogurt ya. Pesan dua-duanya aja kali semuanya. Iya, boleh. Boleh deh kita pesan dua semuanya. Pesan dua. Iya. Coklat dua, strawberry dua, jeruk dua, sama mocha dua gitu. Iya nih. Udah berapa lama? Bungkus. Iya, boleh ya, bungkus deh. Coklat dua. Satu-satu minum sini deh, Yok. Boleh. Iya, satu coklat ya. Coklat. Boleh. Ini. Itu ininya ya. Ini ambil ya, Mas. Ambilnya. Udah berapa lama sih, Mas? Udah berapa lama? Jalan 12 tahun nih. 12 tahun. Widih. Nasional. 12 tahun. 12 tahun. Iya. Wow. Tuh. Oh, sekarang 3.000 per cup-nya. Dari mulai 2.000 sampai sekarang 3.000. Dulu 2.500 kan? Iya, dulu pertama kali berapa? Dulu pertama kali berapa? Pertama kali 1.500. Oh, itu tahun berapa ya? Udah lama ya? Saya aja 12 tahun di sini. Dari mulai harga 2.000 ya, terus 2.500, 3.000. Dari SD kan minumannya? Dari kita SD. Wah. Ada juga yang dari SD, TK ya. Sampai sekarang udah kuliah ya, udah UI. Iya. UI Jakarta tuh. Waduh. Udah dokter lah. Tapi sering suka ketemu beli gitu. Kangen iya ya. Kangen ya. Tapi masih sering muter sini ya, paling di Kelmati Mas ya. Kelmati Mas aja. Coba nyok. Ini rasa coklat. Iya, yeah, cobain. Coba dia. Yang suka bilang enak, kalau dia enggak suka yang enak. Ya namanya makanan. Enggak pernah beda sih. Enggak pernah beda, enak ya. Enak banget. Emang nih dari kecil kita ini. Iya. Aku mau moka dong, Mas. Moka ya? Iya. Ini mokanya. Mantap. Berarti udah lama juga ya. Iya. Nanyain sini. Iya, dari kecil, dari masih kecil. SD, iya, di blok iya. Iya, saya pernah lihat tapi ya namanya udah tua ya, lupa gitu loh. Iya. Mungkin banyak juga. Kalau saya ketemu, Bang, siapa ya? Ada tua ya karena. Ini kalau mau pesen bisa kemana nih? Contohnya yang daerah-daerah sini? Ya di Melati, di saya aja paling di. Oh muter aja palingnya. Enggak, lewat telepon juga bisa. Lewat ya. Telepon mana? Teleponnya nih. Ini. Iya. Anda mau? Silakan pesan di sini ya. 813. 094-2291. Iya. Mantep nih. Tuh. Jadi kita udah, lu tadi udah cobain yang coklat sebenarnya tadi ya. Iya. Coklat sama gue tadi udah nyobain yang mocha. Sekarang kita bakal cobain lagi gimana rasanya. Kita bakal cobain yang rasa coklat. Rasa coklat. Let's go, cobainnya. Emang mantep sih. Gue tuh ini emang mantep. Rasanya tuh ya susu manis kayak gitu lah. Pasti kalian pernah minum harusnya sih, harusnya kalian tuh udah pernah minum, cuman jarang pasti, maksudnya udah lama nggak minum pasti kan. Nanti gue minum terus enak banget. Porsinya pas, mantep sih. Ini harganya 3.000 tadi kan dari kasih tau. Enak banget sih emang yang coklat.
sebenarnya semuanya enak sih, cuman yang paling favorit gue emang coklat sih. Kalau favorit gue yang mocha. Yes. BM BSD, di Bunga ya? Oh, UBM. UBM. Iya, UBM. Itu sering teman saya dapat pesanan dari itu. Semoga laku. Kalau ada acara apa ya? Ada acara apa gitu. Yeah. Selalu acara. Jadi mahasiswa tuh pada apa namanya? Belajar ekonominya apa gimana enggak bisa gitu. Coba dong Mas mau dengerin lagunya nih, lagunya. Oh, lagunya. Lagunya ya. Iya. Ya? Iya. Siap. Oh, Fiona. Satu bait aja ya. Satu bait aja boleh. Legend emang lagunya. Cakep. Ini udah berapa tahun nih gini terus lagunya? Berarti dari awal kan? Enggak ada roba-roba. Enggak ada roba-roba kan? Ini berarti kalau yang di Piala Mati Mas cuma Masnya doang? Iya, satu orang. Jadi satu wilayah, satu orang. Satu orang, satu wilayah. Satu. Iya, BSD, lain lagi. Sekarang kita bakal cobain yang strawberry. Yeay. Rasanya. Mantap ini. Susu murni nasional. Nggak pakai back sound susu murni nasional. Teng 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 teng. Rasanya emang masih sama enak sih. Enak juga sih. Rasanya emang masih sama. Yang masih sama kan? Enak. Mantap, suka, kita suka semuanya nasional. Ini mau, bentar. Nih, mau yang mana nih? Saya ambilin coklat tadi satu, jeruk. Mati, jangan di ini nah. Jeruk mau gak jeruk? Jeruk boleh, boleh. Mati, berapa? Satu. Boleh deh satu. Tiga. Tiga, dua, tiga. Pesan tiga lagi deh. Tiga lagi. Tiga lagi. Buka apa? Buka. Satu-satu lagi aja. Iya. Bentar ya. Dulu dulu. Air aja dulu aja. Siap. 8 ya. Neng kuliah di mana, Neng? Kuliah di Binus. Binus. Iya. Di Alam Sutra. Alam Sutra ya? Oke, untuk berikutnya kita bakal ngicipin yang rasa jeruk. Ini. Yeay. Jeruk. Dibanding yang strawberry sama coklat, ini mungkin ini terbilang masih baru ya? Masih iya, masih selera sih. Gak banyak orang terlalu suka ini dan pesen ini. Pasti lebih best seller yang coklat dan strawberry. Bener banget. Cuman gak kalah, enak juga kok. Jadi mungkin yang pertama kali itu dia keluarin strawberry sama coklat mungkin pertama kali ya? Iya. Gue juga rada lupa-lupa sih, pas masih kecil dulu kan pertama kali. Sekarang dia ngeluarin. SD. Iya, pas masih SD. Ya ampun. Ngaco banget katanya. Emang nah, sekarang udah mau kuliah. Iya, sekarang udah mau kuliah dan sekarang ada rasa jeruk. Gimana sih rasa susu jeruk? Kita cobain aja. Gimana sih nusuknya? Ini jeruk kan? Itu rasa susu jeruk. Let's go. Oke. Yang ini yang kita review. Enggak, karena kan ya yang sebelumnya kan kita udah pernah kan? Udah pernah coba, jadi kita udah biasa. Udah pernah ini? Semuanya gue udah pernah ngicipin, ya mocha juga gue udah pernah ngicipin. Ini kayaknya gue baru kayak pertama kali kayaknya nyobain ini. Jadi sebelumnya kita kan cobain yang coklat sama strawberry kan. Itu rasanya kayak kita udah biasa gitu di mulut. Puting ini nendang banget rasa jeruk ya. Iya bener. Ya kan? Rasa jeruknya tiba-tiba kayak tss gitu loh. Susunya kayak acidity-nya kuat banget. Malah susunya asam. Iya. Malah susunya ketutupan, ada ketutupan enggak sih? Iya kan? Rasa susunya ketutupan. Iya, jeruknya terlalu dominan gitu ya. Jeruknya dominan banget. Oh iya. Tapi kalau suka jeruk sih kayaknya enggak masalah ya. Jadi isinya ini ya. Apa? Es jeruk. Oh iya. Diproduksi oleh Kabupaten Semarang. Di Semarang. Pantesan di Semarang banyak. Seriusan? Astaga.
Berarti dari gua. Iya benar. Oh, jadi susu nasional tuh dari Semarang. Diproduksi di Semarang ya. Yang itu di Semarang dong. Oh iya sih, benar-benar. Semua keluarga gua suka iya suka nawarin waktu masih kecil. Ayo, udah ada susu murni nih mau beli enggak gitu. Ya gua juga di sini. Iya, imbasnya baru ke sini. Lagunya lagi. Teng teng teng. Nih, jadi kalau yang ini menurut gua emang rada kurang. Kayak bukan kurang sih, kayak kaget aja rasanya tiba-tiba pertama kali minum kayak sep gitu, kayak wah. Jeruk iya, banget kayak, nih. Kayak iya. Kayak gila asam jeruk gitu. Ya, dari yang tadi kan rasanya balance kan. Kayak santai-santai tiba-tiba jeruknya tuh kayak karena lu kebiasa minumnya yang strawberry sama coklat ya. Biasanya. Enggak, biasanya gua minumnya jadi moka. Lu ngerasa itu biasa. Oh. Ya, gua biasanya minumnya moka. Oh iya. Kita kan udah bandrolnya ya di setiap ini. Yang ini anggap 3.000 gitu. Tapi saya coba itu. Kemudian yang tawar juga ada 6.000. Ya udah 6.000 aja. Iya. Enggak dirubah-rubah ya emang gitu ya. Kemudian kadar luasnya juga ada di sini sampai tanggal 17/7 tahun 2019 ada kadar luasnya. Kemudian tanpa pengawet, kalau misalkan dia nggak didinginkan basi ya? Sehari basi. Makanya nasional kalau bilang oh itu basi, iya memang suka basi. Basi ya. Karena nggak pakai pengawet sama sekali kan. Itu dia yang bikin enak. Ini yogurt tidak ada yogurtnya. Kayaknya cimori lah kalau di itu. Oh iya, ini cimorinya. Tapi emang ini sih yang paling terkenal ya? Iya. Ini yang paling terkenal. Minuman susu. Yaudah. Ya, oke. Okay. Jadi berapa nih? Ini 6 ya? Iya, ini 6. Itu 7, 8. 8. Berapa tuh? 3. 3, 2, 4 ya? 4. Oh di Venus kayaknya. Iya. Ketiga sih. Eh sorry ini ada ada ininya. Staples. Terima kasih ya, makasih ya. Makasih ya. Yo, mas, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mas. Udah buat mas aja, ya. Sip. Ya bener nih. Iya enggak apa-apa. Oke, makasih. Sip, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Semangat ya jualannya, Mas. Makasih. Mantap. Kesumuri nasional. The best. Yeah. Yuk, makasih. Ya, makasih. Makasih. Boleh ya, Mas, kita masukin ke video nanti kalau YouTube. Ya. Oke deh. Makasih. Tapi tidak salah gunakan. Iya. Oke, siap. Kalau kalian nanti mau pesen, cobain yang moka. Yang moka juga. Cobain yang coklat aja. Moka. Jadi kalian tim moka atau tim coklat atau tim jeruk. Oke. Okay. Jadi yang mana aja kalian harus cobain ya. Jadi kalau kalian mau pesan tadi udah ada nomornya, pesan di situ. Yes. Terus gitu aja kayaknya. Mungkin segitu aja video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa kasih like, comment, dan juga pasti subscribe. Subscribe. Karena satu subscribe dari kalian bisa membangun channel ini lebih kuat. Wah, benar sekali. Hebat. Ya, saya setuju. Oke, so see you guys in the next video. Dah, stay eating and stay happy. Bye.